Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshot Amatiran. Kali ini kita akan coba shoot korek melewati dalam botol. Saya menggunakan ketapel sniper dengan karet ukuran 16-32. Oke, ini untuk target yang akan kita shoot ya, melewati dalam botol. Oke, untuk yang pertama luruskan posisi terhadap target yang akan kita shoot. Oke, kita coba shoot dengan jarak sekitar 10 langkah. Oke, itu untuk hasil shootnya. Kita coba di replay. Oke, kita bisa lihat di sini ya, titik bidik frame dengan target tengah botol itu sejajar. Kita perhatikan kembali, ini untuk anchor pointnya menempel ke pipi agar tidak berubah posisi. Oke, itu untuk hasil shoot ketapel target melewati dalam lubang botol. Cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang lainnya hanya di Slingshot Amatiran.